Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan bersama Ketua Palang Merah Indonesia Inhil Haja Zulaika Wardan tinjau dan berikan bantuan pada korban kebakaran yang ada di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong pada Jumat 30 Desember 2022. Dari atas bot, Bupati melihat langsung kondisi puing-puing rumah warga yang habis terbakar pada Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat dini hari tersebut. Kebakaran ini menghanguskan setidaknya 23 unit rumah yang dihuni oleh 23 kepala keluarga dengan 96 jiwa. Bupati dalam arahannya menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah kebakaran ini. Dikatakannya kebakaran ini dapat menjadi bahan renungan karena musibah ini adalah rahasia Tuhan yang harusnya dapat disikapi dengan sabar. Nah, kita tidak tahu yang namanya musibah ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya Tuhan. Yakin dan percayalah Bapak dan Ibu. Hadapilah yang namanya musibah ini dengan penuh kesabaran. Ya, justru terjadinya musibah ini akan memberikan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati juga temui langsung korban dan memberikan support langsung, serta Bupati menginstruksikan kepada OPD terkait dan camat beserta lurah agar dapat terus memantau apa yang menjadi keluhan para korban yang terkena musibah. Dari Kecamatan Concong, Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.